kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih, kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Ampun, ampun Raden. Jangan bunuh kami, Raden. Ayo cepat katakan. Cepat katakan. Iya. Astagfirullahaladzim, Paman. Ampun, Raden. Jangan, Paman. Jangan lakukan apapun terhadap musuh yang sudah menyerah. Baik, Raden. Dia sangat baik. Dia tidak membunuh musuhnya. Malah dia mengobati musuhnya. Paman, bukankah kalian adalah prajurit kerajaan Windoherang, bukan? Betul, Raden. Kenapa kami tidak dibunuh saja, Raden? Kalau aku ingin membunuh kalian, pasti sejak tadi aku sudah membunuh kalian. Tetapi tidak, aku tidak akan membunuh kalian semua. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada putraku? Kenapa tiba-tiba saja sikapnya berubah begitu kasar? Ibunda, sudahlah Ibunda. Ibunda jangan terus menangis. Menangis tidak akan bisa menyelesaikan masalah Ibunda. Lebih baik sekarang kita berdoa saja kepada Allah. Semoga Allah akan mengembalikan tabiat Raka Walang Sungsang agar menjadi lebih baik lagi. Tidak! Lepaskan aku! Lepaskan! Aku ini bukan tahanan! Lepaskan! Kenapa Rai Subanglarang menangis? Apa yang terjadi? Jangan-jangan benar apa yang dibilang Gusti Ratu Kentrikmani. Kalau Gusti Prabu Siliwangi tidak memperhatikan istri-istrinya. Atau jangan-jangan menangisnya Rai Subanglarang karena ulah Gusti Prabu Siliwangi. Ibunda, aku mohon kepada Ibunda. Janganlah terus menangis, Ibunda. Melihat air mata Ibunda membuat hatiku terasa sakit, Ibunda. Aku mohon. Lepaskan aku! Lepaskan! Kejadian ini, aku harus mencari. Ada apa ribut ini? Ada keributan di ruang pengobatan, Kanda. Di mana kalian semua menyiapkan orang-orang yang menghadang kami semua?